Oke, halo Pak Kepala Teman dan Asma. Pak Kepala Teman dan Asma, semoga tetap kesehatan dan berikan kesehatan. Oke, halo apa kabar teman dan sahabat semua? Gimana kabar teman dan sahabat semua? Maaf agak serak. Semoga kabar sahabat dan teman semua selalu diberi kesehatan dan mudah rezeki ya. Oke, malam ini saya akan berbagi ilmu, berbagi bacaan dan berbagi pengalaman ya. Sambil lihat bola ya. Sekarang lagi musim sepak bola dunia. Oke. Sambil lihat sepak bola dan nunggu. Di sini saya akan membahas sebuah handphone. Di sini ada Nokia ya, Nokia mungkin sudah jarang yang pakai ya, mungkin ya, tapi masih ada juga yang pakai. Jadi di sini keluhannya pemiliknya katanya nggak mau nyala atau memang mau nyala tapi terus mati itu gimana ya. Soalnya di sini saya cek pertama memang dinyalain nggak bisa, terus saya coba untuk ngecasnya ya. Dan di sini ternyata mau mengecas ya. Nah, tapi sepertinya baterai kayak hampir penuh tapi kayak drop ya, istilahnya low, baterai low atau drop ya. Nah, di sini kenapa saya kadang upload servis HP, kadang TV, tergantung yang masuk ya servisannya. Kalau yang servisnya HP ya saya bisa upload HP itu kan. Baterai lemah, baterai itu udah hampir penuh loh. Berarti kemungkinan baterainya yang drop ya. Coba nanti diinjek seperti biasa. Kalau diinjek nggak bisa, berarti memang harus ganti baterainya. Oke. Nah, di sini nyala ya. Berarti kondisi HP ini kata pemiliknya matinya itu mungkin karena baterai yang drop ya. Mungkin sudah dicas kok. Dipakai mati lagi itu ya. Jadi di sini pengecekannya ya normal ya tuh, indikator baterainya ada ya berjalan ya, tapi tadi langsung kluk-kluk. Coba kita lepas sininya, connector charge-nya gimana, apakah dipakai terus habis atau gimana. Kayaknya aman ya. Nah, tapi ini kelihatan full ya. Tapi tadi awalnya belum bisa videoin tuh, dinyalain nggak bisa ya. Nah, ini kok HP-nya nggak fokus ya, kurang buram ya. Oke, apa? Sambil ngetes handphonenya untuk rekam ya, apakah bagus atau tidak. Nah, ini masih bagus ya. Coba kita matiin. Nanti kalau memang baterainya yang tinggal injek baterai, kalau tidak mau ya berarti harus ganti baterai ya, gitu aja. Di sini pengecekannya enggak cek-cek di mesin ya, karena ternyata nyala ya. Oke, masih nyala. Tadi 10 langsung habis ya, baterai lemah tuh ya kan. Berarti permasalahan memang ada di baterai ini, baterai kelihatan full ya. Nah, kelihatan full loh. Tapi lemah, berarti memang fix baterainya yang bermasalah. Nanti kita buka saja terus lihat baterainya, kita injek dulu. Oke, kita injek baterainya, apakah memang benar baterainya ya. Kita coba ukur pakai multi digital ya di sini ya. 20 volt ya, DC biasa, plus merah ke plus, plus hitam ke ground atau min. Kita coba lihat, wah ternyata masih bagus ya nilai resistansinya ya atau tekanannya, tapi kok sudah drop ya. Oke, kita cek lagi. Oke, kelihatan masih bagus ya. Oke, kok sampai 5 ya ini.
berarti kemungkinan memang baterainya melemah ya. Nah, ini kita coba nanti injak pakai power supply. Oke, sebentar saya cek. Oke, seperti biasa coba saya akan injak pakai power supply ya. Kita setting di 12 volt dulu, kita kejut dulu. Nah, ya. Jadi, terus kita tempelin saja yang merah ke merah ya, yang merah ke merah, yang hitam ke plusnya. Oke, kita kejut, istilahnya kita kejut. Waduh, udah rapuh nih, udah rapuhnya. Kita pakai itu bantuan bekas adaptor. Oke, di sini saya pakai bantuan bekas, bukan bekas, ini sebenarnya masih bisa dipakai ya. Cas kodok itu ya. Nah, enak ya. Tinggal kita lihat tuh plus sama minnya. Kita suntik di 12 volt. Ya, lampunya berubah-ubah. Kalau nggak pakai ini desktop sambil megangin susah ya. Oke, habis ini coba kita di setting ke 5 volt atau 4 volt, bagaimana nanti bakal bisa turun. Oke, kita matiin dulu. Terus kita turunin sampai berapa. Oke, bentar. Oke. Kok nggak mau gerak, mau mentok nih. Oke, kita naikin ya. Oke, nah sampai ini petang mengisi ya, sambil menunggu ininya turunnya. Nah, ini kan hampir mau turun, ini sama aja dengan mengisi atau mengecas ya baterai. Oke, sudah sering saya upload ya cara menginjeks baterai ataupun mengisi baterai dengan power supply ya. Oke, ini udah mau naik ya. Loh, udah gerak. Oke, nah harusnya kan gerak halus terus, tapi ini agak bertak ya, mungkin udah lama baterainya error atau gimana nih. Kita coba turunin. Nah, berhenti ya. Oke, kita naikin lagi. Terus kalau masih bandel, kita sambil matiin terus nyalain. Biasanya berhasil ya, kalau baterai sudah lama drop atau error biasanya kayak gitu ya. Sambil dimatiin nyalain, kita pindah lagi di misalnya di 3 volt, naikin lagi, turunin lagi, naikin lagi, kayak gitu biasanya berhasil. Itu kalau saya ya, biasanya gitu, udah pernah ya. Oke, sambil nunggu itunya turun atau nanti coba kita tunggu aja, dan kalau bisa dipasang ya, kurang jelas, maaf ya. Oke, sudah nyampe ke hampir ke angka 4 ya. Oke, nanti kita coba sekarang kita lepas dan kita pasang aja ya. Oke, kita coba nyalain dan matiin. Nanti kita nyalain lagi, matiin yang ini ya. Apakah nanti kayak tadi terus baterainya bunyi klik 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 ya. Kalau sudah tidak berarti sudah lumayan ya. Oke, sepertinya sudah tidak ya. Setelah kita injek dan kita tes pakai power supply ya. Oke, semoga ini bisa awet, tergantung pemakaiannya juga ya. Sekarang tidak mengisi ya, tuh tidak mengisi. Kita ulang lagi,
sudah mengisi, tidak mengisi lagi. Oke, karena mungkin sudah full atau gimana, tapi di sini masih kosong ya. Jangan tidak lepas. Sudah full berarti ya mungkin ya. Karena sudah full ya baterainya ya. Oke, saya kira cukup itu aja cara pengecekan dan penjelasan. Mungkin ada yang mempunyai kasus seperti ini, mungkin kerusakannya sama tapi kerusakannya beda, bisa ya. Maksudnya kerusakannya sama, kerusakannya beda ya, gimana ya. Mungkin ada permasalahannya sama kasusnya, tapi tempat yang bermasalah berbeda gitu ya. Sampai pelipet nih. Oke, dan semoga video ini bisa dimengerti. Dan mohon maaf bila penjelasannya kurang jelas dan kurang akurat. Yang suka video ini boleh like, yang gak suka boleh dislike. Bila berkenan boleh tekan tulisan subscribe. Dukung channel ini agar selalu berbagi ilmu dan berbagi wawasan dan berbagi pengalaman. Dan jangan lupa tekan tombol lonceng notifikasi agar selalu tahu video terbaru dari saya. Oke, sekian dan terima kasih.